Jadi hari ini kita mau review jalan-jalan ke Pantai Peak, Pantai Putih Peak 2. Ini pertama dari parkirannya luas banget dan bebas parkirnya, nggak ada tukang parkir maupun pokoknya free lah. Tapi ini yang sebelah sini terbatas sampai ini aja nih. Tuh ditutup, terbatas sampai sini. Diginiin semua sampai ujung sebelah kanan. Tapi kita kalau lihat dari sini luas banget. Bentar. Ya, jadi ini selanjutnya di Pantai Peak 2. Ini kita dibatasin, cuman bisa aksesnya cuma sampai sini. Kita nggak bisa nyentuh pantai ini dan air lautnya. Sekarang hari Minggu tanggal 18 September 2021. Hari Sabtu ya, sorry. Dan di sini cuman boleh mobil doang. Motor dicegat, nggak boleh masuk dari petugas. Kita lanjut ke bagian lain. Jadi pantainya kan sebelah sana, Pantai Pasir Putih Peak 2. Lalu sini ada makanan. Kita lihat satu. Ini ramai banget hari Minggu. Ada minuman apa juga. Ada jumbo dessert. Ini es rainbow. Kita lihat harganya. Harganya 38. Lalu kita lanjut lagi. Ini kan parkiran juga bisa dari situ ya. Baru gulung. Ini adalah tempat makan Peak 2, Pantai Pasir Putihnya. Toprak es potato. Ternyata harganya 25, 20, sama marangi. Ada Mr. Park. Merah sate. Mr. Park, kita lihat. Harganya kelihatan ya. Jadi ini adalah bagian luar dari pantainya. Di tempat makannya langsung ke parkiran dan jalan raya. Ini parkirnya gratis dan gak ada tukang parkir. Ini adalah parkirannya tadi. Itu adalah jembatan Peak 2 nya. Ada toilet dengan retribusi 2000 ya harganya. Toiletnya di gini nih, ada toilet sini jadinya tetap. Mau pantainya ke situ, tadi kita udah ke pantainya ya.
sempit dari arah sebelah sana datangnya. Sekitarannya kita lihat view around dulu. Dan ini parkir gratis ya, nggak ada tukang parkir juga. Motor nggak bisa kesini, di dekat di depan aja, cuma mau mobil doang roda 4, kecuali motor petugas. Ini motor petugas. Ini toiletnya udah banyak. Ini sekarang kita jalan ke arah pantai, ini ada tulisan retribusi 2000. Nih kita lihat sini. Nah itu ada jembatan, kalau kita mau ke pantai, dari ke pantai ini kita datang dari sana, arah sini. Ini pohon kelapa. Pohon kelapanya masih ini, pohon kelapa udah tinggal tempel ya. Jadi ini cuma diganjel-ganjel doang. Satpol PP yang kalau ada kerumunan jadi mungkin direnggangin sama dia. Kita lihat pantainya, dan ini tulisannya Pantai Pasir Putih sementara ditutup untuk umum, jadi nggak bisa kita main ke area pantainya. Bisa, biasanya bisa, nggak tahu sampai kapan. Jalan terbatas ke sini, nggak ada yang bisa nginjek ke pantainya. Sebelah situ dia orang terbatas, nggak boleh main sampai pantainya, jadi terbatas dikasih kayak batu semen gitu panjang pantainya. Dan ini kondisi saat ini ramai karena hari Sabtu tanggal 18 kan 18 September 2021. Strawberry jus 30.000. Nah, ini yang ikonnya nih, White Sand. White Sand Beach. Tutup. Sekarang juga sama makan di sana. Ini ramai nih. Orang udah ramai banget. Sangat ramai. Murah bumper. Angin banyak cuman panas, dan biasa kalau di pantai rasanya tuh lengket. Jadi kalau kesini enak sore, kalau siang pasti panas banget. Ini orang terbatas di situ semua. Ini view tengahnya, dari tengahnya ke arah pantai ke sana. Ini tempat makannya tadi yang rame dan mahal. Parkiran, lalu jalan raya ke sana. Tapi parkirannya luas, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir nggak dapat parkir, jadi dan parkirnya suka-suka aja sendiri-sendiri gitu karena nggak ada yang parkirin, luas buat main. Ini lokasi parkirnya, tempat parkirnya besar, luas, jadi nggak usah takut nggak dapat parkir. Karena juga ada area yang belum jadi, banyak truk-truk buat bangunan. Ini sebenarnya mau bangun apa juga nggak tahu deh.